Acara ini dipersembahkan oleh Kedapatan konsumsi narkoba anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya ditangkap. Polresta Bandung Barat gelar rekonstruksi kasus penganiayaan yang menewaskan Haringga Sirla. Anies Baswedan cabut izin proyek reklamasi 13 pulau di pantai utara Jakarta. Kembali hadir menemani aktivitas siang Anda. Selain tiga berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan serangkaian berita terkini. Bersama saya Marlin Silayan, inilah Buletin iNews yang selengkapnya.